Liburannya ke luar negeri. Iya, kita tuh wajib liburan ke luar negeri. Ya, paling nggak ke Eropa, ke Inggris, ya, tapi paling dekat sih di Asia aja. Aku tuh excited banget dengan liburan ke luar negeri kali ini. Ya gimana, soalnya terakhir kali aku ke luar negeri itu tahun kemarin. Makanya aku dan adik aku tuh senang banget. Mami dan daddy kita tahun ini ajak lagi ke luar negeri. Bu Pipit. Eh, iya, halo. Ibu siapa? Oh iya, Ibu Nori ya. Ada apa, Bu? Mau kemana, Bu? Banyak banget kopernya. Oh, kita mau pergi ke luar negeri, Bu. Mau liburan. Oh, enak banget, Bu, liburan ke luar negeri. Ya udah, Bu, saya ke warung dulu. Filter yang mana ya? Yang ini aja deh. Ya udah, tinggal upload bentar. Mami, aku kapan sih dibeliin HP kayak kakak? Aku kan pengen update-update juga. Sabar ya sayang, tunggu kamu ulang tahun dong. Baru mama belikan hadiah HP. Daddy, Mami ke warung dulu ya. Mami mau bilang ke ibu-ibu kalau kita mau liburan ke luar negeri. Jadi villa yang saya sewa ini, kamarnya itu ada 4. Dan di tiap kamar ada kamar mandinya. Terus pemandangannya bagus banget. Udaranya juga udah pasti sejuk. Ibu-ibu harus cobain deh villa yang akan saya sewa nanti untuk liburan. Bisa nggak sih dalam sehari aja nggak pamer? Dasar tukang pamer. Ibu-ibu. Saya tadi lewat depan rumah Bu Pipit, terus keluarganya Bu Pipit ada di depan rumah semua dan banyak koper. Ternyata tahu nggak ibu-ibu, mereka mau liburan ke luar negeri loh. Enak banget tuh keluarga Bu Pipit. Aku aja liburan sekolah anak-anak ini nggak kemana-mana, palingan makan-makan di sungai. Apa? Liburan ke luar negeri? Good morning, ibu-ibu. Saya kesini nggak bisa lama-lama loh. Saya cuma mau bilang kalau saya dan sekeluarga mau liburan ke luar negeri. Ya paling nggak selama seminggu itu aja. Wah, enak banget ya Bu Pipit, sekeluarga bisa liburan ke luar negeri. Aku aja nggak pernah ke luar negeri. Boro-boro ke luar negeri. Naik pesawat aja aku baru sekali. Keren banget ya Bu Pipit ke luar negeri. Jangan lupa oleh-olehnya ya Bu Pipit. Iya, tenang ibu-ibu. Nanti akan saya bagi oleh-oleh dari luar negeri buat ibu-ibu semua. Loh, Bu Teti nggak jadi belanja? Bu Teti!
Begitu doang. Aku juga bisa pergi ke luar negeri. Emangnya dia aja yang bisa pergi ke luar negeri sekeluarga? Aku juga bisa kali. Rumah apa tuh, Alia? Ini rumah nanti kalau Alia udah besar, Pak. Alia pengen seperti ini rumahnya. Atapnya warna merah. Terus catnya warna coklat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak jadi pergi ke villa. Mama tiba-tiba nggak mood. Nanti lain kali aja, kapan-kapan ke villa. Sabar ya nak, maklumin aja lah mamamu itu. Kapan kakak balik dari camping? Lama kali kakak camping di sana. Lama dari mana? Baru juga kemarin kakak berangkat camping, udah dibilang lama. Kakak balik lusa loh. Enak kali kakak camping, Vika pengen juga lo ikut camping. Kenapa kemarin Vika gak boleh ikut camping sama kakak? Ih, ada-ada aja lah, kakak kan camping sama teman-teman kampus, camping dari kampus. Nanti dikira orang ngapain kakak bawa-bawa bocil, ada-ada aja. Vika kan juga udah pernah camping di sekolah. Beda loh kak. Yaudah ya, bye. Telepon. Iya, siapa ya? Ya Allah. Yaudah kakak pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Kenapa, Bu? Bibi yang nelpon. Nenek sakit, nak, di kampung. Ibu pergilah ya ke kampung. Tapi Vika di rumah aja ya, nggak usah ikut ibu. Kenapa Vika nggak ikut, Bu? Vika ikut ya, Bu. Biar cepet, nak. Vika juga belum mandi, kan? Belum beres-beres lagi. Nih, mumpung sekarang masih pagi, ibu berangkat. Biar hari ini, malam nanti, ibu udah bisa balik lagi ke sini. Ya, nak, ya? Nggak apa-apa, kan? Ya udahlah, Bu. Nggak apa-apa. Vika jangan lupa makan ya. Nasi sama lauknya kan udah ibu masak. Hari ini pergi mainnya nggak boleh jauh-jauh ya. Kalaupun Vika mau main, mau keluar, boleh. Tapi ke rumah bisa atau ke rumah Alia. Jangan yang jauh-jauh. Ingat ya, pesan ibu. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Vika kirim salam sama nenek, terus sama Kak Meli juga. Mudah-mudahan nenek cepat sembuh. Amin. Ibu berangkat ya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Kak Ina? Neneknya Vika, sakit Mi di kampung. Jadi ini sekarang kakak mau pergi ke kampung. Vika gak kakak ajak, karena pasti lama nungguin dia mandi, nungguin dia beres-beres lagi. Makanya kakak sendiri aja, mumpung masih pagi kan. Supaya nanti malam kakak bisa balik hari, balik ke sini lagi. Walah, gitu rupanya. Ya udah gak apa-apa Kak, nanti aku suruh Disa nemenin Vika di rumah. Tapi Disa lagi pergi sama bapaknya ke rumah pamannya. Yaudah nanti kalau Disa udah balik, aku suruh ke rumah Vika ya, Kak. Makasih, Hami. Ngapain ya enaknya? Nonton TV aja lah. Bosan kali. Pergi ke rumah Disa aja lah. Terus nanti dari rumah Disa sama-sama ke rumah Alia. Bu Lemi, Disanya mana Bu? Di dalam ya Bu? Disa gak di rumah, belum balik dari rumah pamannya. Nanti kalau Disa udah pulang, Bu Lemi suruh ke rumah Vika ya. Ya udahlah Bu. Kirain bisa di rumah. Ya udahlah, aku ke rumah Alia aja. Serem kali Bu Teti. Gak jadilah, takut aku. Ya, kalau Raka, dia pergi liburan ke rumah Bang Rafli. Kalau Teti, enggak lah, enggak berani aku ke rumah Teti.
pergi. Aku malah di rumah sendirian. Mandilah sore. Come on. Yeah. Come on. No. 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 Ibu kok belum balik-balik sih? Udah malam. Lama kali ibu pulang. Mati lampu. Aduh, kayak mana nih? Aku di rumah sendirian lagi. Pelan-pelan cari senter. Oh, di mana ya senter? Oh iya, di dalam lemari. Untung aja lampu emergensinya hidup, jadi nggak terlalu gelap. Tapi tetap aja serem. Cari senter dulu. Siapa itu? Jangan-jangan ibu. Kalau itu ibu, kok nggak ada suaranya? Ya udahlah, aku periksa aja. Loh, nggak ada orang? Vika! Astagfirullahaladzim, Disa, ngagetin aja. Kenapa kamu nggak manggil-manggil? Malah ketuk-ketuk pintu doang. Jadinya kukira tadi apa loh? Hehehehe, ya maaf. Kamu di rumah sendirian ya, Vika? Iya, ibu aku belum pulang. Mana mati lampu lagi. Ya udah, kita tunggu ibu kamu aja yuk di luar. Kok kamu tahu aku di rumah sendirian, Dis? Iya, mama aku tadi yang bilang kalau ibu kamu pergi ke kampung ya karena nenek kamu sakit. Makanya kamu di rumah sendirian. Kok lampu hiasnya sama lampu-lampu yang lain tetap hidup ya? Padahal kan lagi mati lampu. Lampu jalan kan pakai solar system. Itu siapa di sana? Rupanya sama papanya nggak bawa senter. Loh, kok udah tutup warungnya? Cepat sekali. Iya pak, tadi adik nangis terus karena mati lampu. Ya udah jadinya mama aku nutup warung. Kalian ngapain duduk di sini? Lagi nungguin ibu aku pulang. Ibu aku pergi ke kampung karena nenek aku sakit. Wah, papa balik duluan aja ya ke rumah. Alia mau di sini juga nemenin Vika, nungguin ibunya Vika pulang. Boleh kan, Pak? Ya udah, papa balik dulu ke rumah. Makasih, Pak. Kalian udah lama duduk di sini? Belum kok, baru aja. Tumben dia mati lampu, padahal udah lama banget gak mati lampu. Kalau udah mati lampu gini, pasti banyak nyamuk. Jam berapa ya kira-kira nih hidup lampunya? Vika, senter kamu bisa nggak kayak senter aku? Nih, sampai ke pohon sinarnya. Nih, bisa nggak? Ya bisa lah. Nih, tuh. Bisa kan? Tuh. Woi, apa itu?
Kayak ada putih-putih di atas pohon. Mana ada? Tisa, kamu jangan aku nakutin dong. Iya, Kak. Oh, ini Vikanya lagi di sini ternyata, Kak. Kenapa, Bu? Itu ibunya Vika yang telepon. Iya, Vika. Ini ibu kamu mau ngomong. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bu. Ini Vika. Waalaikumsalam. Nak, maafin ibu ya. Ibu malam ini nggak pulang. Nginap di rumah nenek. Besok ibu baru pulang. Nggak apa-apa ya, nak? Ya, kok ibu nggak pulang sih? Memangnya nenek belum sembuh? Belum, nak. Makanya Vika doain supaya nenek cepat membaik ya. Insya Allah besok ibu balik kok. Ya, nak ya, nggak apa-apa ya? Ya udahlah, Bu. Nggak apa-apa. Ibu Vika malam ini nggak pulang, tapi nginep di kampung. Jadinya Vika sendirian. Iya, Vika. Tadi ibu kamu bilang sama ibu kalau nggak pulang malam ini. Mak, kalau gitu aku nginep di rumah Vika aja sekalian nemenin Vika. Kasian kan Vika di rumah sendirian. Boleh kan, Mak? Boleh. Maksud mama juga gitu tadi. Kamu nginep di rumah Vika, nemenin Vika. Yaudahlah kalau gitu, nginep kamu di rumah Vika. Kalau gitu, Alia mau juga lah nginep di rumah Vika, nemenin Vika. Tapi Alia tanya mama sama papa Alia dulu ya. Yeay, hidup lampu, yeay. Yaudah kalau gitu, Vika, Disa, kalian cepat masuk rumah ya. Alia juga cepat kalau mau nanya sama mama papanya dulu, ya. Papa, boleh nggak Alia nginep di rumahnya Vika sama Disa juga? Soalnya Vika sendirian di rumah. Ibunya Vika nginep di kampung. Neneknya Vika sakit. Boleh ya, Papa? Apa? Nginep? Mau ngapain? Iya, boleh. Asik! Makasih, Ma! Makasih, Ma! Iya, sama-sama. Bentar, Mama bawain makanan dulu supaya jangan kelaparan kamu di rumah orang. Vika! Bisa! Oh, ya! Akhirnya kamu datang! Enak kali di Alia. Banyak kali Mama mau ngasihnya. Kesukaan Alia loh, cobain ya. Oh iya, masakan ibu aku juga masih ada loh. Ya udahlah, gabungin aja biar makin banyak. Disa, Vika, Alia, bangun! Udah pada sholat subuh, belum pastikan? Sholat subuh dulu, tuh Disa sama Alia udah bangun apa belum? Suruh mereka sholat subuh juga ya? Iya, Bu, nanti Vika bangunin Disa sama Alia suruh sholat subuh. Bangun, bangun! Disa, Alia, bangun! Sholat subuh, bangun! Aku tarik ya selimutnya. Ayo cepetan bangun-bangun, kita belum sholat subuh loh. Rajin banget, Bu. Eh, Ayumu mau kemana? Biasalah, Bu. Aduh, lapar lah aku. Gimana kalau kita makan nasi goreng? Nanti Alia yang masak. Loh, memangnya kamu bisa masak nasi goreng, Alia? Bisa dong, kan udah diajarin sama mamanya Alia. Bumbunya juga gampang kok, cuman bawang putih, bawang merah, sama cabai. Oh
Oh iya, ibu aku ada stok bumbu sambal nasi goreng di kulkas loh. Kita pakai itu aja masaknya. Untung masih ada sisa nasi kemarin, jadinya kita nggak perlu masak nasi lagi. Iya, untungnya ada stok daun bawang yang udah dicincang sama ibu aku. Jadi kita bisa langsung pakai. Alia, hidupkan kompornya ya. Disa, Vika, Alia. Ya, Bu Emi. Kenapa, Mak? Kalian mau sarapan apa? Lontong, nasi uduk, mie balap. Mau apa sarapannya? Kami udah sarapan kok, Bu. Tadi makan nasi goreng yang masak Alia. Iya, lama kali Mama nanyanya. Udah kelaparan lah kami tadi. Untung aja Alia bisa masak nasi goreng. Oh, udah pada makan rupanya. Alhamdulillah. Mama! Udah makan apa belum kamu? Ini, Mama bawain makanan buat kamu. Kita udah sarapan kok, Ma. Tadi Ayah masak nasi goreng seperti yang diajarin sama Mama. Wah, pinter banget ya, Alia. Udah bisa masak nasi goreng. Ya jelas lah, anaknya siapa dulu? Anaknya saya dong, saya pinter masak. Ya anaknya juga harus pinter masak. Nyesel aku puji anakmu. Kalau udah sarapan berarti itu makanan untuk makan siang aja. Ya udah, Mama pulang dulu. Makasih ya, Bu Teti. Kalian bisa nggak kayak gini? Nih, dah. Ayo bisa, nih. Aku juga bisa, nih. Aduh. Kenapa bisa? Nggak apa-apa. Assalamualaikum, Vika. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, lama kali Ibu pulang. Iya, Nak, maafin Ibu ya, namanya juga nenek kemarin sakit. Sekarang Ibu kan udah di sini. Alia sama Disa, makasih ya udah nemenin Vika tadi malam. Udah mau nginap di sini sama Vika. Kasih ya. Sama-sama, Bu. Makasih, Almi. Udah bantuin aku nengokin Vika tadi malam. Sedikit banyaknya jadi tenang aku karena kamu di sini sama Bu Teti juga. Iya, Kak. Sama-sama. Udah sewajarnya saling membantu. Kakak ini kayak sama siapa aja. Jadi kayak mana, Kak, keadaan nenek ya Vika? Alhamdulillah, udah makin membaik, Mi. Alhamdulillah. Bye, nanti sore ya, jangan lupa. Iya, Disa. Iya, Disa. Ya. Terima kasih ya, Bu Teti, udah bantu nengokin Vika. Terus udah izinin Alia juga untuk nginap di rumah, nemenin Vika. Terus, makasih juga tadi makanannya untuk mereka. Tapi belum bisa ya, Bu, balikkan tempat makanannya karena belum dicuci. Iya, sama-sama Bu Ine. Soalnya saya takut Alia kelaparan. Makanya sekalian aja saya bawain makanan. Untuk tempat makanannya, ya udah nggak apa-apa kalau mau dicuci dulu. Tapi nanti balikinnya nggak usah diisi lagi makanan ya, Bu. Iya, Bu Teti. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Ibu kan nggak bawa baju, jadi kayak mana ibu nginap di rumah nenek?
Ibu pinjam baju Bibi lah. Ini aja baju Bibi ibu pakai. Pantasan, Vika gak pernah tahu ibu punya baju ini. Jadi kangen sama nenek, sama Bibi, sama Kak Meli. Nanti kapan-kapan kita ke kampung lagi ya, Bu. Insya Allah, nah.